Dan aku rasa Halim boleh berlakon lah sebenarnya. Halim boleh berlakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel. Ekspresi hidup menjadi janji dalam hashtag aku bercerita. Kepada yang dah subscribe aku punya channel, terima kasih aku ucapkan. Dan kepada yang belum subscribe, tolong tekan button subscribe. Mari bantu aku untuk aku grow lagi aku punya channel. Tekan button like, share video ni kepada kawan-kawan korang dan tekan juga button notification. Dan sebelum kita teruskan video ni, aku minta aja sebaik korang kalau ada iklan lalu, bagilah peluang untuk iklan tu lalu kejap eh. Dan kalau korang rasa iklan tu macam lama sangat, baru korang tekan button skip. Okay, so untuk entry kali ni, entry Rashid, kita nak bincang sikit dan kita nak komen tentang lagu yang baru saja dirilis di medium YouTube, iaitu lagu Perindu Wahyu Tuhan daripada Halim Ahmad ataupun Halim Devotees. Tapi ni adalah lagu solo untuk Halim. Jadi kita kenali dia dengan Halim Ahmad lah, nama industri ataupun nama dalam industri nyanyian solo beliau. So let's go. Okay, lagu Perindu Wahyu Tuhan Halim Ahmad ni telah pun dirilis lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu daripada video ni dirilis eh. Nah, video aku rilis ni dah lebih kurang 3 minggu lah kot. Okay, lagu baru daripada Halim Ahmad. Jadi Halim ni sebagaimana mungkin korang-korang tahu atau korang tak tahu, dia ni memang kawan satu sekolah dengan aku. Jadi Halim juga pernah satu grup nasyid dengan aku. Tapi itu tidak menolak untuk aku kritik apa saja yang dihasilkan sebagai buah tangan untuk dia punya para peminat. Kerana aku pun peminat lagu-lagu dia dan peminat kumpulan Devotees juga. Jadi kita hanya mengkritik, kita hanya memberikan rating dan juga ulasan kepada karya yang dihasilkan dan juga disajikan kepada para peminat. Okay, so kita pergi kepada MV lagu ni dulu. Okay, MV lagu ni berlatar belakangkan Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Okay, itu lokasi yang dipilih untuk MV lagu ini. Secara keseluruhannya dirakamkan penggambarannya di sana. Lagu ini dicipta, lagu dan liriknya dicipta oleh Halim Ahmad sendiri. Kalau kita pergi ke lirik sikit-sikit kerana ia dicipta oleh penyanyinya sendiri. Lirik yang mudah, tak banyak bermetafora macam lirik-lirik daripada Itolara. Okay, mudah difahami dan banyak pengulangan panggilan Maha Cinta tu sebagai kata ganti kepada, kalau lagu-lagu biasa kita akan sebut Ya Allah, Ya Rabbi, ataupun kita akan sebut Yang Maha Mengasih, Yang Maha Mengasihani. Ya, okay, jadi lagu ini digunakan Maha Cinta banyak kali diulang sebagai simbolik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kembali kepada MV. MV lagu ini dimulakan dengan Halim sebagai watak utama dalam MV ini. Dia terjaga dari tidur dan dia dapat satu mesej tak tahulah WhatsApp ke SMS ke. Dia dapat mesej yang mana mesej tersebut tertulis satu kabar yang sangat menduka citakan dia. Dia sangat menduka cita, sangat sedih, dan mesej itu membawa kabar satu benda yang impactnya besar dalam hidup dia, sehingga kan dia tak terkata apa. Dan kemudian dia buat satu panggilan, mungkin dia call orang yang rapat dengan dia. Dia menyatakan dia punya kesedihan, meluahkan rasa kesedihan dia. Dan kemudian dia mungkin sedang dia berfikir panjang lah. Aku rasa benda yang dia dapat tahu, berita yang dia dapat tahu tu bagi impak besar dalam hidup dia selepas ni, selepas perkabaran berita tu. Jadi dia rasa dia macam hilang punca dan dia perlukan panduan dan pertolongan daripada Allah SWT. Dan dia membuat jalan terbaik, dia melakukan satu benda yang sangat patut kita contoh, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencari semula, dia ambil satu Quran, tapi itu tafsiran dekat situ dalam MV tu, dari Holy Al-Quran. Dan aku rasa dia tidak mencari satu surah yang spesifik untuk dibaca, tetapi dia hanya rasa dia perlukan sesuatu, dia perlukan jawapan, dia perlukan panduan. Dan bila dia buka Al-Quran tu, tafsiran tersebut, dia bacalah satu ayat Al-Quran dan tafsirannya. Tetapi part tu nanti kita akan kritik tentang MV ni.
Okey. Dan kemudian selepas itu dia keluar daripada bilik dia, nampak dia memikirkan sesuatu, berjalan kesorangan, dia rasa sunyi, dia rasa tak ada hala tuju lah. Dia rasa hilang punca. Dan akhirnya dia solat di Hagia Sophia, okay, sebuah masjid yang satu ketika dulu pernah menjadi gereja dan kembali menjadi masjid. Okay, korang boleh baca sendiri dah sejarah tentang Hagia Sophia di Istanbul, Turki ni. Dan dia selesai solat. Secara mudahnya jalan cerita dia macam tu. Okay, ini aku punya kritikan ataupun cadangan aku kepada jalan cerita untuk MV lah. Okay, yang pertama, untuk scene yang pertama tu, dia ketika dia nak buka tafsir Al-Quran tu, aku cadangkan kalau dapat dia close up lebih dekat, lebih jelas apakah yang dia baca dalam tafsir Al-Quran ni tersebut. Maksudnya kena tunjuk lebih jelas surah apa, ayat apa, dan apakah tafsir ataupun maksud ayat Al-Quran tersebut. Yang mana mungkin lah, macam aku kata tadi, dia buka tafsir Al-Quran tu bukan kerana dia memilih dia nak baca surah tersebut, tetapi dia buka secara rawak dan mungkin Allah memberikan hint ataupun wahyu, macam seolah wahyu lah dalam lagu ini, memberikan dia macam satu jawapan. Dia dapat jawapan tu daripada ayat Al-Quran tersebut. Jadi kalau ada scene tersebut, okay, dapat lebih jelas, jadi para penonton music video ni lebih faham mengapa scene-scene seterusnya berlaku berdasarkan apa clue ataupun macam jalan keluar yang dia dapat, dia faham daripada ayat Al-Quran yang dibaca. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kan tadi aku kata Halim dia keluar berjalan seorang diri. Dekat dalam MV tersebut, Halim dia keluar berjalan seorang diri dengan keadaan kita nampak suasana dia macam seolah dia keluar pukul 2-3 pagi tau. Maksudnya tempat-tempat yang di jalan tu semuanya kosong, tak ada orang. Seolah dia seorang yang ada kat situ. Pertama, yang aku rasa dia buat macam tu supaya apabila shoot tu dibuat macam tu, kita dapat lihatlah kecantikan nilai estetika yang ada pada bangunan-bangunan, binaan-binaan yang mana Halim lalu jalan tersebut. Kita nampaklah cantiknya bangunan-bangunan di sana. Tetapi dalam MV ni kurangnya dia tidak menekankan sangat. Patutnya kalau nak buat macam tu, sebaiknya ni cadangan aku, sebaiknya dia pilih beberapa spot-spot yang cantik, yang ada nilai dia, seni dia tinggi. Halim lalu jalan tersebut dan kita boleh nampak secara wide kawasan tersebut macam mana dia punya lantai dia, jalan raya dia, ataupun mungkin ada lokasi dia di tepi sungai, di jambatan, yang tempat yang cantik-cantik lah. Okay, atau ni cadangan aku satu lagi, boleh scene tersebut tukarkan kepada Halim di jalan sendiri, tetapi dengan pemikiran yang kosong, dikelilingi ramai orang, berpusu-pusu orang melaksanakan dia punya urusan masing-masing, tetapi Halim jalan dengan fikiran yang kosong. Okay, seolah-olah Halim ni tidak mengindahkan apa yang berlaku di sekelilingnya kerana dia sangat memikirkan apa yang ada kat dalam benak dia sendiri, disebabkan kekecewaan dia, kesedihan dia, dia mencari jalan, mencari jawapan. Okay, kemudian macam aku kata tadi juga, Halim akhirnya dia solat dekat Hagia Sophia, dan di penghujung MV tersebut dia hanya menontonkan. Okay, Halim lepas solat dia bagi salam, settle macam tu. Aku cadangkan boleh tambah dengan selepas Halim solat, okay, mungkin dia boleh lepas solat dia berdiri dan dia mendapat pertolongan dari Allah SWT dengan memberikan semangat dan daya. Contohnya dia bersyukur dengan mengukirkan senyuman. Contoh, lepas dia solat dia bangun, dia melihat, mungkin dia melihat tulisan had Al-Quran ataupun ayat Quran ke tulisan Allah ke, dia bangun dan dia lihat dan dia tersenyum kerana dia rasa dia bersyukur sebenarnya kerana Allah memberikan dia semangat untuk dia teruskan kehidupan, teruskan perjalanan dia, dan ada sesuatu cahaya di hujung lorong yang dia dah nampak jalan
apa yang dia nak buat selepas ni, selepas dia menunaikan solat sunat di Hagia Sophia tersebut. Itu cadangan aku lah. Okey, itu untuk MV. Okey, untuk vokal pula, kita kenali vokal Halim Ahmad ni dengan satu karakter vokal yang unik bagi aku. Vokal dia, vokal Halim ni ringan daripada aku sekolah dulu sampai sekarang pun aku tahu Halim ni memang cukup ada credibility dari segi kalau nak tarik part-part yang tinggi. Jadi tembakan lagu-lagu ni, part yang tembak-tembak tu memang padu, memang mantap itu menurut Bonda. Okay, berarti menurut aku tembakan ni dapat. Sebutan dia jelas, memang very clear. Cuma untuk backup voice, okay, dalam lagu ni aku rasa ialah mungkin kerana bajet kekangan juga kan. Mungkin backup voice itu pun sebenarnya adalah suara Halim yang dilayer-layerkan. Aku tak pasti sama ada Halim punya suara sendiri untuk backup voice tersebut ataupun suara orang lain. Kalau korang dah dengar lagu Halim ni, cuba korang komen, korang rasa backup voice tu suara Halim ke suara orang lain? Itu aku punya soalan yang aku tinggalkan dekat korang lah. Okay, pasal backup voice tu, disebabkan suara Halim ni, dia suara yang agak nyaring, ringan, boleh tarik tinggi. Tapi apabila pergi kepada backup voice, bila pakai suara yang sama, pakai suara dia juga, kurang sedikit variasi lah dari segi kita dengarkan package lagu tu, kurang variasi lah sebab tone yang sama. Tapi kalau dia mungkin digunakan orang lain, kita rasanya kita akan dapat variasi yang berbeza, sedikit berbeza lah. Tetapi pastinya dia akan menambahkan sedikit kos dan bajet kena lebih sikit lah sebab nak kena bayar orang lain pula kan. Okay, itu dari segi vokal dalam lagu inilah. Okay, untuk melodi lagu ni superb. Okay, melodi lagu ni memang superb, sangat membabai dari mula sampai habis. Daripada awal dengan ada satu suara, aku rasa itu bukan suara Halim lah, dia macam ada part macam kasidah ke, dia macam laungan macam dia ada tu bah, dia macam Istanbul punya, aku tak pastilah. Korang dengar sendiri lagu tu nanti, dekat awal tu sebelum masuk piano dia ada part tu. Itu memang bagi aku satu kreativiti yang mantap lah tepat, kerana dengan adanya part itu dia terus bawa kita jump terus masuk kepada mood yang nak disampaikan, vibe yang nak dibawakan dalam jalan cerita MV tu. Okay, so kita pergi kepada melodinya, tadi sangat membuai dan menyebabkan kita rasa lagu ni pendek. Sebab apa? Kita tak rasa puas lagu ni, dah habis lah lagunya. Kita rasa tak puas sebab apa? Kita nak lagi dan menyebabkan kita akan dengar lagu ni berkali-kali lah. Dan kali pertama aku dengar lagu ni, memang boleh terus mengalirkan air mata, membawa kita ke jauh ke dalam lubuk hati kita, bahawa sebenarnya kita memang betul-betul rindukan pertolongan daripada Allah SWT. Kita rindukan Tuhan kita, kita rindu kepada Allah SWT. Okay, itu dari segi melodi. Dan susunan muziknya bermula dengan piano. Biasa lagu-lagu yang nak menyampaikan mesej ketuhanan positif memang akan ada bermula dengan piano lah. Biasanya arrangement muzik akan gunakan instrumen piano di permulaannya, bukan lagu Halim je, majoriti lagu-lagu macam tu. Kerana aku rasa dengan instrumen piano tu, itu adalah cara paling mudah untuk kita menyampaikan maksud lagu. Walaupun vokal belum masuk, tetapi kita dah tahu lagunya akan membawa kita satu mood, feel, hening. Kita rasa tenang, kita rasa mengenangkan sesuatu. Jadi ada masuk piano, kemudian ada gitar dan bass oleh Oja, mixing dan mastering oleh Felix Von. So arrangement secara totalnya aku rasa dia nice, tak terlalu padat sangat dengan pelbagai elemen. Sedap didengar, ringan untuk kita dengar dan menyebabkan kita secara package lagu ini kita boleh dengar berkali-kali tanpa jemu. Itu secara totalnya lah. Jadi final rating untuk lagu Perindu Wahyu Tuhan dari Halim Ahmad ni, aku bagi rating 4.5/5. Okay, 4.5/5 untuk lagu Perindu Wahyu Tuhan by Halim Ahmad. Bagi aku ini secara package-nya, ini the best song daripada Halim Ahmad berbanding lagu-lagu dia sebelum ni.
bagi aku secara nilai karya yang diciptakan ini the best lah. Okay, so kenapa tak bagi full mark, kenapa tak bagi 5? Yalah, tak tiada lain yang lebih sempurna daripada Allah SWT. Semuanya tak sempurna. Klise gila. Taklah. Okay, bagi aku 4.5 tu yang secara jujur lah yang aku bagi. Dan mungkin kalau MV tu lebih mantap, aku boleh bagi 5 lah kan. Tapi sekarang ni secara jujurnya, secara keseluruhan 4.5/5. Dan lakonan Halim bagi aku baik. Okay, dia dapat menyampaikan dia punya raut wajah dalam MV ni, walaupun tak ada dia, tak ada dialog. Okay, aku rasa baiklah, baik-baik, memang lakonan yang baik. Cuma aku rasa dah sampai masanya Halim Ahmad diberikan ruang explore ataupun di expose lebih dalam industri mainstream. Aku tahu lagu-lagu dia sebelum ni banyak jadi OST dan drama, tapi mungkin selepas ni dia perlu tunjukkan diri dia, lebih dikenali, untuk dikenali para peminat muzik, para peminat seni. Boleh jadi pelakon ke, pelakon tambahan ke, mungkin lepas ni dia boleh masuk ke Tanah Kubur ke, atau Adi ke, maksudnya masuk dengan drama-drama Astro Oasis dulu, TV Ahirah dulu. Dan aku rasa Halim boleh berlakon lah sebenarnya. Halim boleh berlakon. Tak tahulah kalau tanya diri dia sendiri sama ada dia nak berlakon ke tidak, ataupun kalau dia rasa, aku rasa dia boleh berlakon. Aku rasa dia boleh berlakon. Saya memang selut dengan Halim Ahmad daripada dulu, daripada zaman sekolah sampai sekarang. Dia terus berada di dalam aliran nasyid, aliran lagu-lagu ketuhanan, terus menghasilkan karya-karya yang pelbagai genre juga dan pelbagai mood lagu, ya, feel lagu yang berbeza-beza juga disampaikan. Apapun, all the best untuk Halim Ahmad. Kepada korang, jangan lupa tekan button subscribe, like, share video ni pada sahabat-sahabat korang, dan tekan button notification agar korang tak terlepas video-video baru untuk aku, yang aku nak sampaikan dekat korang. Okay, kalau ada lagu-lagu yang korang rasa sesuai untuk aku berikan komen, berikan rating, boleh bagi tahu dekat ruangan komen juga. Okay, kena jangan nak tengok video ni ataupun nak tengok lagu asal, video asal MV official lagu Perindu Hanya Tuhan by Halim Ahmad ni, aku akan letakkan link dia dekat bahagian description. Jadi jumpa lagi, assalamualaikum. Maha cinta, biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakan ku dengan perasaan, sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Perindu Wahyu Tuhan.